Dahlia, peminat Anwar Zain tak? Of course minat. Dan penyanyi kegilaan Malaysia ini sedang sibuk menyiapkan album untuk kakaknya Ziana Zain. Ajari aku untuk bisa. Demi hasil terbaik, pelantun lagu Ajari Aku ini tidak kisah untuk ambil masa menerbitkan album ketujuh Ziana Zain. Agar ku bisa memiliki. Kita masih lagi bekerjasama untuk album itu dan saya sibuk mencari material untuk diri saya dan juga untuk kakak saya. Ziana Zain ada certain sound dia, music dan sebagaimana. Kita tetap tidak akan mengubah Ziana Zain itu, sebab itu Ziana Zain tetap Ziana Zain dan juga yang boleh diterima oleh semua peminat-peminat dia tanpa merasakan bahawa oh kenapa Ziana Zain berbeza. Tidak, dia tetap ada Ziana Zain di situ, essence Ziana Zain itu tetap di situ. Tetapi cuma kita ingin menjadi membuat sesuatu yang lebih trendy dan lebih bersesuaian untuk Ziana Zain. Kali terakhir Ziana menghasilkan album studio ialah Aku Cintakanmu pada tahun 2001. Kita harus membuatkan menerbitkan sesuatu yang yang relevant, especially music dia dan juga yang trendy dan boleh diterima oleh peminat zaman sekarang. Kita bukan hanya ingin pikat peminat yang dahulu, kita harus juga kita harus juga bekerja keras untuk menarik minat peminat-peminat baru yang mungkin sebelum ini tidak dengar Ziana Zain atau Anwar Zain. Kita inginkan mereka itu mendengar, kita meluaskan lagi dan melebarkan lagi kerjaya kita dengan cara yang seperti itu. Anwar berpengalaman menerbitkan sendiri dua buah albumnya dengan kerjasama komposer Indonesia di bawah label Anwar Zain Network.